wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang bercurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh bagi manfaat dekat orang. Apa guna hidup kalau kita tak boleh bagi manfaat dekat orang? So, apa ilmu ataupun kelebihan yang Allah bagi sedikit untuk saya nak share kepada orang yang tak tahu nak buat kek, tak reti nak buat bisnes bakery ni, macam mana bermulanya nak buat bisnes di rumah, macam mana kita nak dapatkan daripada satu pelanggan kepada satu pelanggan lagi, tambah lagi, tapi dengan dengan step yang betul, cara yang betul. Alright, so bukan kata buat sebulan dua bulan memang masuk, lepas tu krik, kita tak nak gitu. Kita nak biar kita buat, kata terutamanya buat bisnes di rumah ni biar berpanjangan, malah bertambah lagi. Pedok bertambah lagi dari segi customer, bertambah lagi dari segi production, bertambah lagi dari segi daripada buat sore, dah ada team, dah pekerja, dah ada staff dan seterusnya, bertambahlah kita punya sale. Alright. So, untuk pagi ni sebelum nak melangkah ke dunia ataupun level-level yang lebih tinggi lagi, so saya share dekat you all sebab ramai gila yang sebenarnya orang kata tahu tapi pada hakikatnya tidak tahu. Betul. You all nak melangkah kepada satu level, contohlah daripada hok nak buat kek. Lepas tu lepas buat kek, nak belajar pula cara nak dekorkan kek. Lepas tu nak belajar pula macam mana cara nak buat bisnes. Nak belajar pula macam mana cara nak tarik lagi ramai pelanggan. So, untuk kita kena bermula daripada first dulu. Step by step, insyaAllah benda ni akan nampak lah dia punya peningkatan dia. Tapi kena buat cara yang betul lah. Jangan give up, jangan berhenti menuntut ilmu. Ada kata, Nori, saya ni kan tak layak. Saya ni tak layak untuk saya nak masuk PJJ. Sebab apa? Sebab saya ni dah tua. Saya ni dah tak boleh nak follow teknologi dan apa semua. Itu cuma hanya alasan. Alasan itulah yang menyebabkan kita ni tak nak buat sesuatu. Betul. Kalau you all nak, mesti punya you all akan usaha benda tu. Tanpa kira umur. Saya ni ke, bila mana saya join kelas ke, saya masuk kelas bersama dengan mentor saya, saya tak ambil spring tau dok. Sebab apa? Sebab ramai gila yang peringkat dia umur 55-50 tahun ke atas tau dok. Ada apa tu? Umur 60-65 tapi dia semangat dia tu nak belajar apa dok. Sebab apa? Sebab dia tahu dengan belajar ni banyak benda boleh perbaiki. Dengan belajar ni banyak benda yang dia boleh ubah benda tu supaya dia nak kejar satu-satu impian dia. So, dia umur jangan jadikan satu alasan. Umur jangan jadi alasan. Sebab tu lah kata, tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu sampailah ke liang lahat. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Alright? Nah. Okay, yang mana yang join saya punya live untuk pagi ni, you attack kat komen dulu. Nah, assalamualaikum, salam Jumaat, salam penghulu segala hari. Alright, cepatnya hari ni Jumaat dah weh. 4 bulan dah ni. Lagi kata, hey Allah, saya pun tak sabar lah bro. Tak sabar, sebab saya 2021 banyak benda yang saya planning. Untuk banyaklah benda, banyak sangat. Ha.
Alright, Nori nak tanya, Nori ada aja ke Cape Pedaport versi besar tak? Aloh, ambil hot tu kat buatlah versi besar. Alah, apa susah? Benda tu semua metal je. Tahu tak, semua metal. Haa. Okay. Nak Cape besar pula. Boleh, nak tunjuk kak. Tak apa, main depan tunjuk sat bim eh. Betul Nori, saya dah tua dah juga Nori. Jangan jadikan satu itu kata alasan lah. Pero saya ni kata kalau you kata saya ni dah tua, dia join saya punya kelas lagi kata dia 60, 65 you tahu tak? Daripada dia duduk di jerantuk tahu tak? You duduk di jerantuk, dia umur dia tak silap makcik tu dia kata dia panggil makcik tapi kita tak gamuk nak panggil makcik kan. Nak bahasa dia dia panggil makcik. Tahu dah tua dah dia, tahu dah. Dia bagi tahulah dia ada cucu. Dia kata apa tu? Dia bagi tahu. Dia cerita wei dah. Lepas tu dia daripada tersilap saya jerantuk ah. Dia jerantuk, dia deras diri tahu dah. Mari Shah Alam KL. Dia deras diri nak oyaknya. Bila dia nak benda tu, lagu ke mana pun dia akan nak kejar juga. Betul tak? Dia takkan ada alasan punya. Tidak akan alasan. Dia dia drive, contohlah hari ni ada kelas eh. Hari biasa saya dulu sebelum ni saya kelas weekend. Satu Ahad. So, orang kata biasa Jumaat satu Ahad. Kebanyakan Jumaat satu Ahad lah 3 hari, 2 hari gitu lah. So, dia drive dia sebelum ataupun selepas subuh dia terus drive. Ada tu dia kata sebelum subuh dia drive dah. Lepas tu dia bertilah surau mana-mana sembahyang subuh lepas tu terus ke perjalanan. No oyaknyo. Kita ni kita katalah. Tahu dah. Ha, tahu dah. Saya memang tak ambil spring lah, tahu tak? Yang join saya punya kelas sekali-sekali. Ya Allah, memang dia punya effort dia, kesungguhan dia tu nak cari ilmu tu, tak ada alasan. Tidak ada alasan sebenarnya. Yang ada alasannya sebabnya dia kata, go to lah, payoh lah, go ni lah. You all kalau permulaan, banyak sangat alasan, jangan mimpi lah. You all nak dapat kejayaan. Tak ada. Everything, yes. Kena yes, yes, yes. Bukan kata banyak alasan. Payahlah nak buat. Tak reti lah. Go tu lah. Jangan ada alasan. Tahu tak? Sebab tu lah kalau macam saya, kalau macam ada meeting dengan team saya ke, ada ada kata discussion ke dengan team saya. Saya kata kalau macam team saya akan suakan. Boleh tak bagi ni? Okay, boleh. Semua matter. Pero, sebab kita sebagai kata yang handle business. So takkanlah kita ni, kita nak tunjuk kita ni lemah. Takkanlah, faham tak? Kita kena everything oleh. Boleh. Faham tak? Barulah kita boleh merancang ataupun kita boleh kata team kita tu pun dia pun semua benda boleh. Itu yang saya terapkan dekat saya punya team saya. Memang semua boleh. Ha. Kalau tak boleh, sebab apa tak boleh? Gatulah gani ana. Tak ada alasan. Saya senang lah. Kalau dengan tim saya, memang itulah. Saya kalau macam buat-buat straight, memang saya akan straight lah. Betul Noris. Saya baru pencet 60 ni. Minat punya pasar dan cari ilmu bakery ni. Assalamualaikum Noris. Waalaikumsalam. Nori betul. Umur bukan alasan. Akak pun 50-an. Masih cari ilmu. 50-an muda lagi kak. Banyak benda lagi. Tak, akak fikirlah. Sepanjang akak hidup 50 tahun, apa impian yang akak dah kejar? Apa impian dah capai? Berapa banyak dah impian yang dah capai? Adakah dah beli dah kata bagi sesuatu ke dekat big Y kita? Macam saya okey. Umur saya 33 tahun. So banyak lagi sebenarnya. Terlalu banyak lagi impian saya nak kejar. Sebab itulah tidak ada alasan. Tahu tak? Banyak lagi. Terlalu banyak lagi impian saya, tahu tak? Belum lagi saya kecapi. Salam, nak tanya kenapa Kids Spa kena tunggu dah kembang baru masuk pewarna? Kalau masuk siap-siap jadi macam mana? Siapa ni ajar ni? Siapa ajar?
Saya tak ajar pun bila tunggu tunggu kembali dulu dia masuk warna tak ada. Tahu tak? Tak ada. Kalau you all tengok saya, saya buat kek ada tak saya tunggu kembang dulu saya masuk? Tak ada. Kalau macam kek pandan, kek orange, saya masuk terus warna. Saya tak masuk. Tak tahulah you all ambil, saya tak tahulah you all ambil resepi kat mana ataupun buat follow siapa. Kalau macam saya, you all tengok saya buat kek orange, kau ada tak saya tunggu kembang dulu baru masuk berwarna? Ada tak? Ha. Saya pun dah pencet dah. Ha, kenapa ya saya buat kek vanila versi kukus tak gebu? Saya tak buat kat versi kukus. Saya tak buat versi kukus. Saya buat versi bakar. Bakar lebih recommended lah. Versi bakar lah. Sebenarnya, kalau macam saya, okay. Kalau you all, permulaan, you all kena tahu. You all kena tahu asas untuk nak buat kek ni. Kalau you all tak tahu asas, macam mana you all nak buat jadikan satu-satu kek tu perfect. Macam mana you all nak jadikan kek tu jadi elok? Tahu tak? Kalau you all tak tahu asal permulaan, you all tak tahu asal permulaan, you all jangan mimpi lah nak dapat kek yang best. Ha, tahu tak? Jangan mimpi, jangan mimpi. Permulaan. Sebab kita ni orang kata tidak trust dengan proses. Kita ni orang kata tak senok. Nak cepat-cepat dah dok, nak cepat-cepat. Tak si nak tunggu dah, tak si nak planning betul-betul. Tak nak tahu dok. You all nak terus nak gagah semua tak boleh lah. You all kena trust the process, kena tahu asas dia. Macam mana cara? Okey, untuk permulaan asas yang saya nak share dekat you all, apa sebenarnya yang you all patut tahu untuk nak buat kek ni? Asas mula-mula lah, kata mula-mula. Salam Lori, baru masuk ni. Saya nak tanya kalau kek keladi apa yang sesuai feeling kat tengah-tengah kek? Kek keladi kena buat dia punya kastak dia. Kalau molek, kalau sedap lah. Kek keladi memang itu sedap lah. Ha. Okay. Semoga hari ini kita semua dilepaskan rezeki yang tak disangka-sangka. InsyaAllah. Alright. Okay. So, you all kena tahu apa asas yang orang kata untuk permulaan nak buat kek. Kalau you all tak tahu asal, lepas tu jadi lagu tu. Faham tak? You all main hentamnya. Orang-orang yang go tu buat. Orang-orang yang go ni buat. Ikut orang je. Ikut je. You all tengok. Okay, contohlah you all tengok saya. Saya buat lagu lain. You all pun tengoklah. Tengoklah orang lain. Apa tu? Buat. Lepas tu, tiru dia pula. You all, sebab apa? Sebab tak tetap pendiri ye, berok. Tak tetap pendiri ye. You all kalau, you all follow hot tu je lah. Tahu tak? Kalau you all tak pandai, jangan buat-buat pandai. Kalau you all ni jenis tak berapa nak pro, jangan buat-buat nampak kita ni pro. Pada hakikatnya kita ni tak pro. Berok. Jangan. Nanti you all punya tekstur you all nanti akan tak jadi, berok. Jangan. Sebab itulah untuk permulaan, you all kena tahu asas dia. Asas dia, you all kena tahu. Resepi tu, adakah resepi yang betul-betul jadi? You all kena tahu resepi dulu. Resepi. You all ambil resepi tu, resepi kat mana? Resepi. Garam molek lah. Garam pula dah. Oh, alah-alah. Pakcik sungguh lah. Tak tahulah. Mak dia garang macam mana? Garang ke? Orang tengok explain ni garang. Aloh, tak ada agak lah. Kairu weh. Okay. Ya Nori buat tak tunggu kembang baru masuk. Kalau siapa yang follow Nori mesti tahu kan? Tahulah. Saya tak tahulah. You all ambil resepi mana. So, you all kena permulaan. You all kena tahu resepi tu. Resepi tu yang you all ambil tu, adakah resepi yang betul-betul jadi? Macam mana you all nak tahu resepi tu resepi jadi ke tak? Tengoklah result daripada resepi tu, adakah jadi? Tahu tak? You all boleh tengok. Sama ada you, okay, contohlah you all join lah mana-mana PJJ ke. You all tengok. You all tengok adakah PJJ tu jenis bermasalah ke tak? You all kena pasti benda tu berhadap. Sebab apa? Sebab nanti, bila mana takut nanti kita pun akan jadi masalah juga. Peh. Ha, kalau banyak sangat masalah, bermakna you all mesti dah tahu dah. Macam saya, okay. Kalau saya kalau join lah eh. Bukan kata kita ni nak hebat ke tak ada. Tapi bila saya pun join juga PJJ, saya nak tengok juga PJJ orang lain tu macam mana. Peh dah. So, benda ni, saya
bila saya join, ada satu kata saya join tu, banyak sangat masalah belok. Masalah kek tak jadi, dia jadi batak tau dok. Saya tak buat apa, saya tak guna pun resepi dia. Saya masuk untuk saya nak, sebenarnya saya masuk tu bukan orang kata saya nak ciplak ke resepi dia, tak. Tapi saya nak tahu macam mana dia punya, dia punya kata, kata sebab saya hasilkan PJJ. So bila saya hasilkan PJJ, saya, ya of course lah, saya kena banyakkan, laburkan, invest untuk saya nak, saya join, saya kata PJJ lain. Saya nak tengok lah macam mana dia punya PJJ dia. Fair tak? Macam mana? Okay? So, apa yang dia buat supaya PJJ dia tu lagi meletup ke babu, fair tak? Itu nama itu, kita kena buat benda tu. Kalau you all nak dapat, kata lain daripada lain, you all kena sanggup invest. Tahu tak? Kena sanggup invest. Itu yang saya buat. Orang ni bukan sanggup invest, tahu tak? Orang tak sanggup nak keluarkan duit sebab untuk semata-mata untuk nak dapat ilmu yang belum tentu lagi, tak tahu lagi jadi ke dok ke gapo pe dok. So benda ni saya sanggup invest. Sebab apa? Sebab saya nak dapat apa yang orang kata saya join PJJ tu, oi dia cepat reply. Oh dia tahu dok. So saya ambil praktikkan benda tu dekat saya punya PJJ. Itu berok. Bukan kata ambil pergi join PJJ orang, okay? Lepas tu ambil kopi ciplak, lepas tu buat PJJ. No. Tahu dok? No. Ha, bukan cara dia. Cara kata bukan nak copy paste benda tu, lepas tu letak dalam PJJ saya. No. Itu bukan saya deh. Itu bukan saya. Ha, saya nak tengok macam mana dia berinteraksi dengan dia punya yang join PJJ. Dia punya kata macam mana dia buat benda tu, faham tak? So, itu yang saya ambil. Ha. Alright. Salam, kita tak boleh nak berguru dengan ramai guru dalam satu masa. Yes. Tak boleh nak berguru dalam banyak-banyak, tahu tak? You jadi pening pas ni. Tahu tak? Saya pun guru pun sore je. Faham tak? Saya pun berguru seorang saja. Ha. Cuma tip saya tu dia kena kata sebab apa tu, macam saya punya mentor, dia bahagian more tu marketing, banyak marketing. Tapi kalau kita ni buat bisnes, tak padat untuk marketing saja. Kita kena tahu juga cara nak, macam mana nak handle account, macam mana software. So benda ni kita kena ada link dengan orang yang betul-betul expert dengan account ni pula. Sebab account sangat memainkan peranan. Kalau account kita tak stabil, kalau account kita tak okey, macam mana nak grow? Tak boleh grow. Tak boleh grow. Alright? Resepi YouTube. Resepi YouTube. Resepi YouTube, kita tanyalah dekat YouTube. Apa tanya saya? You tengok saya, ada dok. Saya kembar tu baru, okey. Eh, tu kita tunggu kembar dulu dah. Kita tunggu kembar dulu, baru kita masuk ke pewarna. Tunggu dulu dah, tunggu sabar dulu. Ada dok. Hey, sepanjang saya buat bisnes tak ada tu, tak ada buat gitu tu. Tak tahulah tu. Mungkin terlepas pandai ke kerana ke. Tapi setahu saya tak ada lah. Saya tunggu kembar dulu baru bubuh. Tak ada. Ha. Okey, Nori nak tanya kek coklat mousse yang guna 4 biji telur tu, kalau nak guna loyang saya dapat 3, 4. Dapat 4. Dia satu adu, dari satu adunan you dapat 8. Okey, so you all kena tahu permulaan resepi. Adakah resepi tu resepi yang betul-betul? You all boleh tengoklah. Orang kata survey tengok dulu orang yang orang kata dekat saya punya live. Saya pun sentiasa buat live, eh. Setiap hari saya buat live. You boleh tengok komen-komen orang yang dah buat, dah try dah resepi saya. Saya banyak kali saya bagi tahu, jangan percaya saya tetapi buat je. Jangan percaya saya tetapi buat je. Malah dekat expert pun saya bagi poin-poin yang memang betul-betul jadi untuk saya punya bisnes saya. Tapi saya dalam masa sama saya bagi tahu, you all jangan percaya saya. Jangan sesekali percaya saya tetapi buat je. Sebab benda ni trust the process. Sebab benda ni memerlukan proses-proses dia. Kalau orang kata you all percaya saya tapi you all tak buat pun tak jadi juga. Faham tak? You all kena buat. Ambil tindakan, buat. Barulah you all nampak apa proses yang you all kena baiki. Kalau tidak, memang kita tak ke mana-mana. Faham tak? So, itu yang you all kena tahu. Resepi.
resepi tu biar resepi yang betul-betul ada result. Pedok, nak mencuba biar resepi tu resepi yang betul-betul ada result. Kalau you all ambil dekat YouTube, you all boleh tengok dia punya feedback yang tengok dekat YouTube tu. Berapa dia punya, boleh tengoklah sempit bawa-bawa tu. Jangan kata main tanya, okay nak cake coklat mall, buka kat YouTube, oh ambil. No lah, jangan buat gitu. Nampak sangat kita ni, orang kata, jangan tunjuk sangat kebodohan tu, Pedok. Ha, jangan tunjuk sangat kebodohan kita tu. Ha, kalau tak tahu, belajar. Kalau tak tahu, cari ilmu. Sebab bila you all, orang kata, dolar bodoh. Lepas tu, diroyak pula, dolar bodoh, tak berapa cedik. Tapi, orang kata, tak say nak belajar. Tak nak cari ilmu yang betul. Sebab, you all orang kata, bila you all cari benda tu, barulah nampaklah kecerdikan tu. Hey, dok. Ha. Alright. Okay, so itu yang pertama, resepi. Ha, tak kira lah you ambil mana pun. Kalau macam kat saya banyak gila pun. Boleh tengok lah. Tahu tak? Tak nanti you all WhatsApp tip saya. Nori saya nak resepi gini-gini pun semua. Boleh tengok dekat live. Kalau yang mana yang belum lagi join saya punya group Lovers Noris, boleh tengok dalam group Lovers Noris tu. Berapa ramai dah yang join kata group Lovers Noris tu. Macam-macam ada result eh tu. Macam-macam ada result. Bermacam-macam. Ha. Itu free je. Free saja. Saya nak you all join saya punya group Lover Story tu. Orang kata untuk you all ada semangat. Itu yang paling penting tau tak. Semangat tu. Kalau you all tak ada semangat, lagu mana you all nak jadi, nak suruh kek tu jadi. Tak akan jadilah. Tidak akan jadi, Bedok. Jangan mimpi lah. Kalau you all tak ada semangat, you all nak buat kek lepas tu, tak jadi. Tak akan jadi punya. Sebab itulah kita kena ada circle yang boleh bagi semangat dekat kita. Circle yang boleh bagi energi dekat kita. Dan saya wujudkan group Lovers Noris tu supaya you all join saya punya group Lovers Noris ada semangat. Pero, walaupun you all macam-macam anggapan you all, it's up to you lah. Tapi bagi saya, lillahi ta'ala, untuk saya nak bantu you all bagi semangat. Baru, mula-mula bagi semangat dulu. Barulah nak buat kek tu jadi. Heh. Ha. Ada semangat dulu, Bedok. Ada semangat dulu. Kalau you all tak ada semangat lagi, mana you nak buat kek? Itu yang pertama deh. Resepi, biar resepi yang betul-betul ada result. Barulah cepat proses dia tu nak jadi. Yang kedua, bila you all dah ada resepi, pastikan you all kena tahu lawyer mana yang you all nak guna. Sebab kita kat kedai macam-macam lawyer ada weh. Macam-macam. Ha, lawyer macam-macam. You all nak pakai lawyer mana? Nak pakai lawyer mana? Ha, lawyer bulat ke, paksegi ke, buju ke, love ke, macam-macam. So, you all kena tahu. Bila you all dah dapat dah resepi yang betul-betul ada result. Okay, macam saya, okay. Saya akan bagi tahu. Macam kemarin saya bayar. Okay, ni lawyer dia saya 8. Apa susah? Give me lah 8. Buat. Susah ke? Heh, susah ke? Saya tak tahulah. Benda tu rasa senil tu rasa. Susah lagi kau. Saya pun tak tahu. Ha, tak reti nak oyak dah tu. Ha, tak reti nak oyak dah. Saya selalu tengoklah Nori dan selalu ambil resepi Nori. Cuba buat dan menjadi molek. Follow je. Apa susah? Susah sangat kau. Eh, saya pun pelik lah. Pelik tau dah. Rasa duduk. Kalau duduk atas katil tu kan. Sebelum tidur saya duduk. Mikir. Kenapalah aku rasa okay. Aku bagi resepi is the best dah. Sepanjang aku buat bisnes, aku tak bagi bawa nip-nip. Aku bagi waktu je. Apa yang saya buat bisnes, itu yang saya share dekat you all tahu tak? Itu. Tapi you all okay. Ya Allah. Tu okay, yang tahu tak? Tahu tak? Saya, selagi saya boleh sabar ni, orang kata kesabaran saya ni, orang kata, yalah ke. Okay. Kita manusia biasa juga. Sabarlah. Selagi boleh sabar, kita sabar. Tapi Allah. Dah rasa you all tak nak guna resepi saya. Ni saya resepi orang lain. Jangan duduk minum-minum. Orang kata dah. Tahu dah. Ha, jangan
kebodohan kita. Kalau kita ni bodoh, jangan tunjuk kebodohan kita. Tetapi cari ilmu untuk kita nak tapung kebodohan kita tu supaya lebih cerdik. Ha gitu. Faham tak? Ha, you tak boleh selindu-selindu dia kena bagi usah lalu. Tahu tak? Sebab you all ni jenis. Baik kan eh? Saya rasa saya bagi orang kata yang terbaik dah. Saya bagi. You all pun dapat dah result. Ada dah. Buat dah. Buat jadi dah. You all tak boleh nak tengok ke orang buat tu. Orang buat tu jadi. Kenapa you all buat tak jadi? You all fikir dirilah. Fikir sendiri berdua. Mungkin you all, orang kata dah okay, follow je resepi tu. Apa susah? Susah sangat ke? Hei, pelik lah aku tahu dah. Ha, tak ada nak mikir waktu tu. Tak ada lagi. Sebab banyak benda nak kena mikir eh. Alright. Salam Nori, Kak nak tanya kenapa kek Kak dia keras di luar tapi dalam gebu. Sukata 250 gram, tepung spas mi, air minyak 50 gram, telur 4 biji, loyer lape. Di mana silapnya? Nak buat lain, nak perbaiki lagi. Saya pun tak kata ada dok 250 gram saya guna saya lape. Ada dok saya bagi tahu eh. Akak pergi tengok balik saya punya lah sebelum ni. 250 gram saya pakai loyer saya buat apa? Pergi tengok. 250 gram. Pergi tengok lah. Adakah 250 gram saya pakai loyang saya lapik? Saya cakap kat komen. Siapa dia yang alert saya punya live? 250 gram saya pakai loyang saya berapa? Saya pakai loyang saya berapa? Itu bantu akak ni. Bagi tahu siapa yang alert. Jangan kedekut lah. You all dah ada order care. Resepi saya dah share dah. Janganlah kedekut. Janganlah sipir benda tu perok. Saya tak ingat komen tu. Ada dah 250 gram saya pakai sayap loyang saiz 8. Ada dah. 250 gram saya pakai loyang saiz 8. Ada dah. Betul Noris. Saya sentiasa ambil semangat dari Noris. Ada ke dah? Saya tak ingat komen tu. Saya nak tengok. Biasalah Nori, banyak orang banyak ragamnya. Wish, akak tak duduk kat rumah saya, kak. Memang terlalu banyaklah ragam. Kalau 100,000 follower tu 100,000, abang fahamlah 100,000 ragam. Tahu tak? Anak kita pun ada 3-4-5 orang pun banyak-banyak ragam. Sabar itu indah Nori, Allah sayang yang sabar yo. Saya tetap ikuti Nori. Tak susah mana kalau ikut step Nori. Yang penting jangan derhaka pada resepi. Tu saya kata asas, peh ada asas. Tengok tu. Tahu dah. Tengok tu. Ramai komen. Saya 9, saya 10 ke. Saya 7, saya 9. Tengok. Tahu dah. You all di sini pun you all boleh tengoklah. Tahu dah. Yang orang komen-komen ni, kenapa itu sebab kita kena tahu asas dia. Kalau tak tahu asas, sebab itulah. Tengok. Macam-macam ada. Saya boleh kena pastilah yang mana yang follow saya punya step, dia jadi. Macam Amy Damia tu. Ya Allah, dia buat jadi gila kok. Sebab apa? Dia ikut sebutir-sebutir resepi saya. Dia ikut sebutir-sebutir, tahu tak? Saya 9, saya 10 kok. Saya 7, saya 9, saya 9. Saya 7, saya... Si, tengok. Ada dok saya royak 250 gram saya lapeh. Ada ke dok? Ada ke dok? Itu pun senang pun tengok terlepas pandai pun selalu dok. Tahu dok? Asah tu. Saya royak dok penggunaan loyang. Bila you all ada resepi, resepi betul dok. Resepi tu betul dok. 250 gram. Tapi loyang tu tak betul. Bila loyang tu tak betul, of course lah. Tak sesuai lah dengan loyang tu. Kalau you all buat bubugilah, you all kata dia tidak standardized pair dok dengan kita punya loyang. Kalau you all nak buat saya lapeh, you all kena bahagikan dua. Tahu dok? You all kena bahagikan dua. Kena bahagikan dua. Kalau saya buat okey je saiz 10. Saiz 10 adalah besar kak. Ni adalah kecil. Saiz 10 tu adalah besar kak. Ni saiz 10. Saiz lape. Perok. Kalau you all nak guna 250 gram. You all.
kalau nak guna saiz 8 ataupun saiz 7 boleh. Bukan kata tak boleh. Tapi you tak boleh buat untuk satu loyang. You kena buat untuk dua loyang. Pedok. You kena buat untuk dua loyang. Kalau saya ni pun boleh. Tapi saya kata saya bukan saya tak guna saya ni. Saya guna saya 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ke atas lah. Saya ni kecil sangat tu. Saya, bagi saya okay. Kita nak hasilkan yang the best. Kita nak bantu orang untuk kita nak hasilkan kek yang terbaik. Biar orang makan tu, biar makan berkali-kali. Kalau saya ni tu terlampau kecil. Bila terlampau kecil, tak puas orang makan. Berhidup. Ha, kita nak berbakti kepada orang ni biar berbakti sungguh-sungguh, bedok. Berbakti sungguh-sungguh. Nak bantu orang biar bantu sungguh-sungguh. Ha. Pe. Ha. RM250 saiz 9 untuk kek bajet. Yes. Saya ada dok saya. Ha, tu kata. Asah ni pun you all tak tahu macam manalah you all nak pemula ni pun senang je. Bagi saya senang je. Senang saja. Tapi benda lagu ni pun tak tahu apa telah lagi nak guna mixer. Apa telah lagi nak guna oven. Apa telah lagi nak guna kukus. Apa telah lagi nak deco kit. Belum lagi step nak letak dalam peti. Lepas tu banyak step tahu tu. So benda ni permulaan pun you all tak tahu macam manalah nak buat kek tu jadi. Tahu dok? Alright. Okay. So itu yang kedua. Ha, akak tengok benda tu. Kalau akak nak buat saya lapar, bukan kata tak boleh, boleh kak. Tapi dia tidak sesuai lah dengan 250 gram tu. Kalau akak nak guna got saya lapar tapi nak saiz sebiji, better 200 gram jelah. Kalau 250 gram dia boleh berjebak tahu tak? Tak boleh kak. Tak boleh. Dia tak padai dengan orang kata ukur baju di badan sendiri. Iyalah, kita ni tak ada lah besar sangat. Tapi orang kata contohlah kita, badan kita ni saiz XL. Tiba-tiba kita nak pakai saiz M. Kau rasa? Sesuai tak? Sesuai tak? Heh? Saiz XL. Tiba-tiba nak pakai saiz M. Sesuai ke tak? Kalau kita ni saiz S, tiba-tiba nak pakai saiz M, tak apa. Sebab itulah saya kata, kalau kita akan terpakai saiz loyal lebih besar, tak apa. Cuma tak boleh nak... Boleh tak bedok tak sesuai. You all saiz SL. You all badai, you all baju, you all saiz SL. Tiba-tiba nak pakai saiz M. Tiba-tiba nak pakai saiz S. Rasa muak ke dah? Ukur baju di badan sendiri lah. Fikir diri. Fikir. Ha. Tahu tak? Fikir sendiri lah. Ha. Bek. Alright. 200 gram untuk loyang saiz 8 bulat. Yes. Ha. Kalau dia pas segi dia naik kak. Pas segi dia lain. Dia pas segi. Sebab pas segi ni dia besar sikit. Dia besar sikit. Sebab tu lah kalau you all buat ke. Contohlah you all buat saiz 9 ke. Dengan 250 gram ni saiz 9. Dengan bulat. Dengan pas segi dia. Dia akan lain dari segi tinggi dengan rendah. Maksud dia. Kalau bulat ni. Dia akan jadi tinggi. Tapi kalau pas segi dia akan jadi rendah lah sikit. Pek. Ha, gitu. Dia kena tahulah asal ni kak. Kalau tak tahu kak macam mana nak buat. Ha. So, itu yang kedua. Bila you orang tahu resepi. Bila you orang tahu dah loyal mana nak guna. You all kena tahu cara macam mana you all nak putar dia. Ha, XL pakai baru nak ke. Ha, orang yang ada. Tahu tak? Tapi kalau you all saiz S, macam saya ke? Saya SS pun boleh. Tengok. Saya SS boleh, S boleh. Tapi kalau saya nak pakai saiz M, boleh lah. Tapi kalau saya ni nak pakai saiz SL, tak gamuk lah. Besar gedabuk ke. Tapi trailer ni memang dia pakai besar. Pero, trailer ni dia pakai tu ni bagi baju besar-besar. Ha, so, orang kata, ukur baju di badan sendirilah. Pero, ukur baju di badan sendiri. Alright? So, setelah you all, orang kata, tahu dah step yang kedua tu. Yang ketiga, pastikan you all kena tahu cara nak putar mixer ataupun hand mixer you all tu jenis yang macam mana. Pero,
Terima kasih Nori, mungkin Kak terlepas pandang. Kak akan cuba lagi, tak apa, belajar dari kesilapan. Yes. Ha. Tahu dok, sebab itulah orang kata you all masa nak menuntut ilmu tu, biar menuntut ilmu dengan betul. Ni, telinga ni biar buka. Buka jelas-jelas. Kalau jenis kita ni tak jelas mana, ulai lagi. Tak jelas lagi, ulai lagi. Ni, ulai sekali. Nori, saya ni tak dengar lah resepi Nori. Nori ayat berapa eh? Saya dah ulai dah. Sekali. Orang lain ulai berpuluh kali, Kak. Bukan sekali. Kita ni jenis buat sekali, dua kali, patut tak tak okey. Nak mudah, mudah nak putus asa. Mudah, malah nak cari dah. Malah nak cari, malah nak usaha. Malah nak cari, malah nak usaha. Faham tak? So, benda ni, patutlah saya kata. Benda ni, memanglah orang boleh nak start. Tapi, bukan semua orang boleh nak konsisten buat. Nak start lah kau boleh. Semua orang boleh start. Tahu tak? You all nak start buat cake ke? You all nak start buat business ke? Boleh. Semua orang boleh. Semua orang boleh. Tapi, you all kena ingat. Bila kita kata orang memang senang nak start buat, tetapi bukan senang nak konsisten benda tu. Bukan senang, tak senang. Tidak senang. Tidak. Sebab apa tak senang? Mudah give up. Sebab apa? Sebab tak dapat impact dia. Mudah give up. Orang ni dia nak buat supalah kita lah, okay. Kita nak comel. Kita nak comel. Pakai hari ni esok nak tengok nak comel lalu. Mu rasa? Tahu tak? Orang lain berbulan-bulan. Tahu tak nak pakar sesuatu? Ha, nak suruh jadi comel. Kita ni nak pakar sekali, dua kali terus nak comel. Ha, hak tak ada jerawat, ada jerawat nak. Memari tak, memari penuh jerawat muka. Tiba-tiba hari ni nak suruh licin je, licin muka. Memang impossible lah. Impossible. Makin masa lah, baik tak makin masa. Result dia tu, nak dapat result dia tu, ambil masa. Bukan kata main sehari dua hari. Malah berbulan-bulan, malah bertahun-tahun. Tahu? Contohlah you all buat benda tu. Kalau yang mana yang join saya punya group expert, buat live, tak jadi. Tak ada view. View hamba, engagement tak naik. Tak ada orang komen, tak ada orang like, tak ada belakang. Buat lagi. Buat. Bila you all buat, contohlah you all buat seminggu ke? You all buat seminggu. Tengok perubahan dia macam mana. Kalau tak jadi juga, you all kena ejah masa. Mungkin masa you all tidak kena. Tahu tak? Masa you all tidak kena. Ataupun you all punya topik tidak kena dan menarik minat orang untuk tengok. Kalau tak kena lagi, cara kita bercakap tak kena. Kalau tak kena lagi, kita punya lighting kita. Sendu, hamba, berasak. Tukar telefon, ejah, apa tu, lain. Itu baru kita nampak perubahan dia. Bukan kata, aku punya view tak naik lah. Aku punya view tak naik lah. Buat lagi, buat lagi, buat lagi benda sama. Tapi kita tak ejah benda tu. Benda kita tak ejah. Tak ejah. Lain kau, kita kena buat benda tu something yang biar nampak ataupun menarik minat orang. Barulah benda tu best. Kalau kita duduk main hamba gitu, you all rasa ke mana? Pero, kalau tak okey lagi, jenis kita ni jenis slow, pakailah mic. Pakai mic. Macam saya ni, macam saya memang degah pun. Saya memang daripada dulu lagi lah. Memang saya dari dulu lagi. Oh, duduk asrama, kau memang kena sound sama. Saya tiasa kena sound, tahu tak? Sebab apa? Suara degah. Memang saya suara degah. Haa, pero, tak payah pakai mic, tak apa. Tahu tak? Kalau kita ni jenis low, jenis kita ni tak bercakap, suara tak jelas, pakai mic. Jangan kita ni duduk acah-acah, nak suka dengan orang. Tahu tak? Tukar, ejah. Supaya kita punya engagement tu naik. Supaya kita punya view tu naik. Supaya kita punya follower bertambah. Ha, gitu. Ha, akak pun kena tengok dua atau tiga kali. Baru boleh faham. Buat empat kali boleh menjadi. Kalau tengok sekali memang kadang-kadang payah nak faham. Saya ni ke, orang kata kalau you all nak, sedaklah Noris tengok dia punya live dia ke, okay, ramai orang view dia. Lepas tu best lah dia, orang komen apa semua ke, okay. You all boleh tengok lah setahun lepas macam mana saya.
tahu boleh tengok macam mana. Saya okey. Saya bukan ni cak-cak ni sebelum saya buat live lagi tahu dok. Ni cak ni ni bekas saya ni baru lagi lah. Sebelum saya ada page memang saya dah ada bekas ni. So saya dah cak dah semua. Tapi you tengoklah tu bekas-bekas. Ada dok saya cak-cak tak ada lagi nak cak. Tahu dok. Ha tu bekas-bekas. Tapuk tu dekat pintu tu. Tu bekas-bekas banjir be dok, bekas-bekas banjir. Ada dok. Saya tak mengharapkan kesempurnaan tu. Be dok. Itu tak penting mano bagi saya. Memanglah kena sebab orang nak tengok keadaan kita punya orang kata keadaan masa kita buat live tu orang nak tengok sekeliling. Tapi bagi saya kena pentingkan orang kata apa yang konten saya nak bagi. Itu lebih penting daripada background belakang-belakang ni. Memang kena ejah. Tapi sabar dulu. Tahu dok? Kena ejah dulu benda-benda tu. Ha. Lighting. Ni saya lighting. Saya baru letak ni. Lampu ni. Nampak ni lighting. Lighting. Nampak lighting. Ha. Saya letak dua sekali tahu dok lighting. Nak baginya. Nak bagi. Orang kata bagi orang pehek. Bagi orang nampaknya. Tahu dok? Saya tukar habis ni wiring, lighting, wall ni, lapu ni, lebih wak apa semua. Sebab saya nak, saya punya live saya clear. Bukannya berasak, kelabu tak angin gitu. Haa, Pat. Haa, saya jah benda ni. Lighting apa semua. Sebab saya, orang kata benda tu lah yang akan merubah banyak benda, Pat. Bila kita ubah benda tu, view akan naik. Orang suka tengok. Lepas tu kita tukar pula cara bercakap. Bukan straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak berbincang topik macam mana asas dalam kita buat kek. Okey, seperti yang kita sedia maklum, asah nak buat kek ni kita kena tahu. Asah dia. Asah nak buat kek, yang pertama, kita kena tahu resepi macam mana yang kita kena buat. Resepi tu resepi yang betul-betul ada result dia. You rasa ke mana? Perok. You rasa ke mana? Boring ke? So, benda ni kita kena ejah lah. Barulah view kita tu. Orang okay, suka. Ni kan adalah senda, kata gurau-gurauan. Dalam kita, kata konten kita tu. Story, cerita sikit-sikit, apa. Orang okay, itu yang lebih suka. Bukan kata skema je. Assalamualaikum. Okey hari ni, buat je. Ha, pero. Alulah. Ejah lah benda tu. Pero, ejah. Baru dah dapat tengok dah Nori sejak 2-3 hari ni line sini kacau. Memang. Ha, ni pun line kacau. FB biasalah. Ha, dia FB ni dia sentiasa bertukar setiap hari. Setiap hari FB ni dia bertukar-tukar. So, sebab itulah kalau kita ni tak ada orang yang gak kita, macam mana kita nak tahu FB apa? FB tu safety kat mana tukar apa semua? Ha, hey. Kena save malam baru tengok hari ni. Baru boleh tengok live terus. Selalu follow Nori sebelah malam. Tahu-tahu dulu. Lucu lah weh. Ha. Tahu dok. You all kena tukar benda tu. Barulah you all nampak kelainan. Tahu dok. Saya tukar. Saya invest benda tu. Ha. Ngatuk. See? Sebab tu lah kita kena tukar. Tengok balik. Macam saya. Macam dulu saya tak berani nak tengok. Sebabnya malu aku nak tengok. Lah. Tapi sampai bila? Bila lah hari ke hari saya kena tengok balik lah. Saya punya live. Apa patut aku kena ejah? Oh, aku kena ejah setting. Aku kena ejah telefon aku ni. Aku kena upgrade ni. Barulah view ni best. Oh, aku kena ejah konten. Saya ni ke, konten-konten tu. Saya tengok yang orang yang dah buat live. Apa yang dia buat, apa semua. Saya ambil benda tu. Lepas tu saya hurai benda tu. Ya, perok. Mungkin kata, dia ambil, kata ambil juga dekat Google apa semua. Tapi tak ada lah 100% ambil dekat Google. Saya pun kata ada lah huraian-huraian dia. Fair dok. Tapi saya tak ada pun nota-nota. Tak ada. Mana ada nota? Tak ada. Ha. Tahu dok? Ha. Benda tu bukan kata aku nak buat live lah. Aku nak buat. You all kena buat sesuatu tu. Biar ada sebab. Kenapa you all nak buat?
Bukan kata buat sendu je, buat tahu dok, tak boleh, tak boleh pergi jauh, tak boleh pergi jauh. Dulu tengok Lanori macam takut-takut je. Alhamdulillah lama-lama dah confident, tegas dan lawak pun ada. Dia biasalah kak. Dia kena banyak benda yang kita kena improve dia. Improve dia untuk nak lagi baik. Sebab itulah saya kata minggu lepas pun ada. Saya cabar. Saya cabar siapa yang nak buat lah dalam group ekonomi tu kan. Premium pun boleh, tak ada masalah. Buatlah, try lah. Bila lagi kita nak try? Ni nak masuk tahun 2021 dah kok. You all nak ramai pelanggan tapi you all takut. You all nak tambah pelanggan. You all nak naikkan sale tapi tak nak buat. Lagu mana nak naik? Jangan mimpi lah. Jangan mimpi. Tahu tak? Lucu sungguh lah Nori ni, betul-betul. Baru ada semangat nak tengok lah Nori. Salah Nori bersemangat terus macam Nori. Okay, semangat sangat dengan pencerahan Kak Nori. Betul. Tahu tak? Saya nak bagi 3 je lah poin. Malah banyak lagi, banyak benarnya. Tapi you all kalau benda lagu ni pun, asah lagu ni pun you all tengoklah. Itu baru sikit, tahu tak? Banyak lagi. Saya punya dalam dekat saya punya WhatsApp. Allah, macam-macam masalah, tahu tak? Masalah dia bila saya tahu, bila saya tengok saya tahu dah kepada dia. Tahu tak? Sebab you all tidak follow apa yang saya, you all not resepi saya. You all ambil resepi saya. Tapi you all tak ikut apa yang saya buat. Lagu mana you all nak dapat result dia? Tahu tak? Benda tu sangat senang, sangat simple. Susah baik, susah kok. Tahu tak? Susah kok. Kalau tak ada lawyer tu, guna lawyer lain. Cuma contohlah kalau saya buat saya 9. You all tak ada saya 9, ada saya 8. Kena buat 2 lah kak. Kena buat 2. Dia tak mampu nak buat 1. Sebab dia kau kecil. Melainkan kalau buat saya 10. Saya 10 tak apalah. Tapi saya 10 pun dia akan jadi rendah. Okay. Kalau pak segi dia jadi rendah lah. Kalau bulat okay lagi lah. Keyakinan diri sangat penting kan? Sangat-sangat penting. Sebab itu kata keyakinan diri tu adalah salah satu yang akan kunci untuk kita nak brandkan kita punya kata rebranding kan. Kita punya brand kita, betul. So benda tu sangat penting. Kalau kita tak ada keyakinan, memang ke laut lah. Betul. Tak ada keyakinan memang ke laut. Okey. Boleh nak pakai orang lain. Maksud dia kalau contohlah you all tak nak buat live ke? Boleh. Tapi lambat. Lambat. Nak cepat you all kena buat live. Sebab dengan buat live ni orang tengok, orang share cepatlah. Cepat bedok. You all nak dapat result cepat ke lambat? Kalau nak dapat cepat follow je. Apa susah? You all nak dapat result cepat ke lambat? Ha gitu. Nak dapat result cepat ke lambat? Kalau nak dapat result cepat buat. Apa susah? Senang ke? Kalau nak dapat result yang cepat, buat. Kalau contohlah you all buat 44 hari. Saya bagi tahu 44 hari kan. Tak okey juga. Buat lagi 44 hari. Tahu tak? Result dia tu memanglah untuk sebulan. Untuk 44 hari tu orang kata tempoh dia. Tapi kalau tempoh tu tak okey, you all kena tambah lagi tempoh dia. Kena tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Sebab itulah bila you all dah start, you all tak boleh nak berhenti. Pero bila you all berhenti, sudah lalu. Jeng, jeng. Tahu tak? Bila you all berhenti, memang out lalu. Pero alhamdulillah. Macam saya ke? Okay? Lagi mana saya nak berhenti? Kalau saya berhenti ke? Okay? Kalau saya berhenti, contohlah saya stop buat live ke? Saya stop ke? Okay? Saya punya kata, of course lah. Krik-krik apa semua. Saya stop semua. Krik-krik weh. So saya kena buat. Sebab benda tu bila kita buat-buat, bagi bertambah kita punya kata orang follower kita bertambah. Kata orang sentiasa tertunggu-tunggu. Orang kata orang PM, orang WhatsApp. Tahu tak? Weh, best weh. Best sangat. Tahu tak? Ya Allah. Hanya Tuhan saja tahu, tahu tak? Best sangat. Terlampau best lah. Siapa tak, orang kata nak caw kat orang tu.
baiklah kita cari ko bisnes kita, sebab bisnes kita ni masa depan kita. Pada dah cari ko orang tak ada duit, tak ada duit pun. Ha. Baiklah kita cari bisnes kita, tak ada nak cari ko orang lain. Faham tak? Nak ganolah. You all pukul 2 3 pagi pun WhatsApp lagi. Alo orang kata dah. How dok? Ada ke timing dia? WhatsApp lagi, kenapa tak reply? Tak reti basuhlah. Tak pehelah aku. Ha. Alhamdulillah, sejak guna resepi kek Spanori, order masuk dah, customer pun puji. Kek gebu dah. Lah ni, terima kasih Nori share resepi. Semoga bertambah lagi rezeki lagi untuk Nori. Amin. You follow je, apa susah? Kalau you follow je step-step yang saya bagi tu. Banyak gila tu aku. Banyak sangat-sangat tu. Buat kek ni kena minat baru jadi. Nak dapat minat tu, you all kena sentiasa lah. You all kena sentiasa follow saya. Setiap hari saya kata hidangkan you all. Macam-macam. Kalau tak buat kek, saya buat benda lain. Saya buat punya. Kalau benda tu orang kata, selagi saya ni hidup, selagi saya ni sehat, saya akan buat lain. Selagi saya ni orang kata, kalau benda tu saya tak boleh nak adjust, so saya akan relive ko, saya tak buat ko, saya akan inform ko. Selagi saya hidup, selagi saya sihat, saya akan buat live. Ha. Alright. So, okay, yang ketiga last lah. Last untuk mixer ni, okay, you all kena tahu deh. Untuk mixer ni, mixer macam mana yang you all gunakan? Adakah mixer yang biasa ataupun hand mixer? Kalau you all, Nori, saya ni tak ada lah mixer, saya ada hand mixer. Boleh guna. Bukan kata tak boleh. 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 Tapi you all kena tahu cara dia. Maksud dia, you all kena bukan semua kek tu sama bahan-bahan. Tak sama. Tahu tak? You all kena tahu. Orang kata kek ni ataupun adunan dia yang orang kata kek, jenis-jenis kek. Faham tak? Jenis-jenis kek ni bukan sama mula-mula. Bukan sama. Maksud dia okey, contohlah kek tu telur dengan gula kastel. So, hok lain baik hok lain kek lain bukan telur dengan gula je. Pero dia guna hok lain. So you all kena tahu benda tu, sebab itulah you all kena follow yang first step, resepi tu. Barulah you all boleh tahu macam mana cara nak putar orang kata adunan kita. Kalau tidak, memang you all akan cacah mabak. Maksud dia, you all akan main hentam je. Aku tarang lah. Mungkin speed laju ke? Okay, buat. Mungkin speed slow ke? Mungkin speed medium ke? Tak boleh. Sebab you tu, kalau you all buat main tarang je, adunan you all tidak sebati. Tidak kembang dengan sempurna. Kalau tidak kembang dengan sempurna, macam mana you all nak hasilkan kek yang moist? Nanti kek you all akan jadi bantat. Tahu tak? Kek you all akan jadi bantat. Ha. So, you all kena tahu cara penggunaan mixer. Kalau tidak, memang cloud. Memang you all tidak akan dapat hasilkan kek yang moist. Kita nak dapatkan kek yang moist, you all kena pastikan adunan you all kembang dengan sempurna. Kalau tak kembang dengan sempurna, buatlah. Kek you all akan jadi batak. Ha? Tahu tak? Kek you all akan jadi banyak masalah. Kalau macam kek yang kukus ni, dia kata keberangkalian dia nak tak jadi tu agak sukar lah. Kukus, faham tak? Lain, dia bakar dengan kukus lain. Ha, sebab kukus kalau macam saya, okey. Saya kalau macam kek coklat mall, saya akan rekomendakan kukus. Sebab sebenarnya orang kata ada sebablah kenapa saya orang kata saya bagi tahu kek coklat mall kalau dalam ekonomi tu saya buat kukus. Sebab apa? Sebab you all permulaan. You all nak orang kata baru nak belajar-belajar buat kek. So bila you all baru nak belajar-belajar buat kek, saya takut you all tak pandai nak handle you all punya oven. Kalau macam kukusen ni dia lain. Pedok kukusen. Tapi kukusen ni dia penat sikit lah. Dia panah pedok. Dia panah. So bila panah, mood kita pun panah membara lah. Hey. Dan keadaan kita pun akan jadi panah. So dia akan efek kepada kita punya emosi. Dia akan efek, betul. Macam saya tak suka mana kukus. Sebab dia akan efek, betul. Panas. Bila panas ni, kita nak buat sesuatu pun tak enjoy. Betul.
Tapi tak tahulah you all. Kalau macam saya tak suka manalah. Kalau macam kukus-kukus ni. Saya, kalau macam banyak kek saya, memang saya buat bakar. Kek coklat mousse yang saya buat versi kukus. Ha, tapi kalau kukus ni memang dia senang nak handle. Dia letak je. Lepas tu, zak, masuk. Kebanyakan dia nak tak jadi tu, sikit je. Perok. Ha, so you all boleh lah follow je. Orang kata dok. Okay, saya uyak dok. Kalau you all nak dapat kek you all tu jadi, better kukus. Kalau kek coklat mall, itu lagi molek lah. Ha, orang uyak kukus. Lepas tu dok gago pergi bakar. Aku pun pelik tau dok. Tak pelik. Ha, alright. Assalamualaikum Noris. Akak nak tanya, hari tu akak buat brownie guna oven lama. Elok keduknya. Tapi bila guna oven yang 100 liter tak berapa nak keduk pula. Kenapa ya? Akak kena ejah lah. Tak sama deh. Oven lama dengan oven baru, brand gebiar tahu. Ha, brand tu mungkin tak sama. So kena ejah dia punya suhu. Ejah. Orang kata oven yang lama mungkin 150. Oven yang baru belum tentu lagi 150. Mungkin 140 ke 160 ke. So benda tu kita kena ejah. Ha. Alright. Assalamualaikum Kak Nori. Kalau kek indaja mana yang sesuai? Bakar ke kukus? Saya kek indaja ni dalam ekonomi ke? Kalau ekonomi, you all salah ke mana? Ekonomi kek saya ke kukus? Ha, so saya dah masuk dah. Kek indajen tu ada dalam ekonomi. Siapa yang join saya punya ekonomi, adalah kek indajen. Follow je step-step tu. You all nak yang besar, kau nak kecil. Sebenarnya nak besar dan kecil ni bergantung kepada kita. Kita nak ikut kreativiti, betul? Kreativiti. Saya tunjuk kecil, you all pun tak ada ke besar. Saya tunjuk besar, tak ada ke kecil. You all sebab apa? Sebab malas nak mikir. Malah nak mikir. Itu kesilapan orang yang nak buat bisnes tapi malah nak mikir. Tak payah buat bisnes lah, senang. Sebab nak buat bisnes ni, you all kena sentiasa kena berfikir. Apa lagi you all nak buat? Oh, itu buat gini. Aku tak usah buat gitu. Aku nak buat gini. You all kena banyak berfikir supaya benda tu nampak lebih kreatif. Bukan kata ikut orang je. Orang ni trend dia buat kek span basuh tu kek. Warna kuning, hijau. Oh, buat tu. Lepas tu, trend kek cheese meleleh. Lepas tu, letak telur. Macam telur gitu kan. Oh, buat. No. Tahu tak? You all kena buat tu fokus kepada apa yang nak buat. Bukan ikut kepada viral. Apa viral awak buat? Bila you all buat benda tu, sampai satu masa, you all can start. Start dari segi customer, you all, tak saya nak beli dah. Faham tak? Benda tu viral kot. Viral ni, you all tengok lah. Viral-viral ni, adakah dia tu bertahan lama? Habis-habis terik lah. 3 bulan, 4 bulan. Tu pun habis-habis terik. Habis-habis terik, faham tak? Habis-habis orang kata, paling lama lah tempoh dia. Tapi, tak selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, no. Impossible lah benda tu. You all bagi tahu saya, apa yang viralnya sampai sekarang ni, orang nak lagi. Ada tak? Tahu tak? Ha, kalau viral-viral ni betah je. Why not kita buat benda tu, buat sesuatu yang untuk long term. Bila untuk long term, barulah benda tu akan kita punya bisnes kita best. Tidak gak, buat viral lepas tu krik-krik. Lepas tu, kenapa tak buat bisnes dah? Tak ada orang nak beli dah. Tak ada lah customer. Tahu tak ada pun orang order. Tahu tak? You akan dapat, akan terjadi dia punya. Suatu ketika, pada satu tahap, you akan start buat gitu. Masa mula-mula ni memang kita tak fikir lagi sebab kita ada customer yang nak order. Nak 1, 2, kita pun enjoy, rasa best lah. Tapi bila satu peringkat kita akan start. Maksud dia kita, mana customer aku yang tak ada lah nak order. Aku post dekat Facebook pun krik-krik. Tak ada pun orang order. Sebelum masuk mula aku post hari tu, ramai je yang nak order. Lepas tu, lah ni tak ada dah nak order. Hei dok? Sebab kita ikut viral. Okay? Kek indajen nori kek coklat mas kuku. Boleh je bakar. Tak ada masalah. Nak bakar. Tapi. Dia ada tapi lah. Sebab apa saya buat masa. Ada sebab lah. Saya buat sesuatu. Ada sebab. Tahu tak? Ha. Okay dah. Okay. Orang yang tenang akan menang. Orang yang tenang akan menang. So, apa yang saya buat. Saya dah rancang dah. Bukan main hentang, main taram je tak ada. Saya rancang benda tu. Baik tak?
Ha, rancang. Bukan main senang-senang je hari ni nak open order lepas tu esok. Tak boleh. Saya ni dah rancang dah. Apa bulan 12? Bulan ni apa aku nak buat? Bulan 1 apa nak buat? Bulan 2 nak buat? Bulan 2021? Apa aku nak buat? Ni bulan akan datang. Tahu dah. So, kita kena rancang benda tu. Barulah benda tu. Orang kata, kita boleh hajah benda tu. Ui, aku rancang begini. Apa kata waktu kita masuk gini? Tidak. So, benda ni akan kita nampaklah apa perubahan ataupun apa masalah. Apa yang kita perlu adjustkan dia. Bukan kata, aku nak open order. Time tu lah nak open order. Time tu lah nak buat kek. Tak ada. Tak ada. Tak boleh. Tak mampu dek akan. Saya buat kek coklat moist Norris menjadi. Sedap sangat. Betul Norris, sekejap je. Orang yang tenang akan menang. Yes, orang yang tenang akan menang. Kalau macam saya ni ke, saya ni di orang kata di sabarlah orang kata. Saya pun orang kata, iyalah kita nak dapat result yang cepat. Biasalah manusia ni tak boleh. Dia nak buat benda tu patut nak terugal lalu nak terus. Orang kata buat hari ni open order esok nak terus dapat 100 orang customer gitu. Biar manusia biasa, you normal. Tapi kita kena ingat bila tentu lagi kita post tu orang nak beli beru. Sebab kita apa? Sebab kita tidak planning dengan betul-betul. Kita tidak ada cara yang betul-betul orang kata yang relevant dengan apa yang kita buat ni. Supaya benda tu orang beratur nak dapatkan produk kita. Gitu. Salam Nori, kenapa ya sukatan di gram tak sama guna cawan? Okey ke kalau guna salah satu atau kita guna sukatan gram? Baru dah dapat hasilkan kek coklat moi by Noris. Saya ke tunjuk dua-dua dah. Tunjuk dua-dua dah. Benda tu memanglah. Tapi saya buat lebih kurang. Anggaran lebih kurang. You all follow je lah. Kalau you all nak guna cawan, boleh guna cawan. Tak ada masalah. Anda katalah benda tu, you all, aku guna cawan ni tak samalah dengan Norris. Aku nak ejah. Boleh. You ejah lah. Sebab tu lah, bila kita start benda tu, kita akan ejah benda tu supaya nampak lebih lagi. Kita akan, benda tu kita akan nak lebih molek lagi. Tapi kalau kita tak adjust, kita tak mencuba benda tu, macam mana kita nak adjust? Okay, hari ni ada lagi ke offer PJJ kat Norris? Yang 50% tak ada lah. 30%. Tapi 30% pun saya bagi 4 item. Saya bagi gift. You jangan bimbang. Bagi gift. Tahu tak? Nanti aku sampai lah kat tangan you all. Sabi back. Ni saya bagi gift, pak. Okay. Yang sebelum ni, yang loyang tu nanti saya pula. Ingat sini. Aku kena buku sasa-sasa. Tidak kak? Okay. Biarlah. Kita kata loyang ni, kita kena buku molek-molek. Kalau tidak, siapa apa ni? Alah, tak jadi loyang apa ni? So, nak kena loyang, kena buku molek, rapping molek, ambil masuk lah benda tu. Sabarlah. Saya dua hari lagi, saya pun lah. Siapa semua? Ya, jangan bimbang. Fair tak? Saya, benda tu dah ada tu. So, saya akan clearkan. Saya pun serabut tengok tau tu. Dari bilik tu, serabut. Mujur tak ada orang dalam bilik tu. Saya pergi buku semua loyang. Banyak gila. Tahu tak? Nanti saya clearkan semua tu. Sebab bimbang. Alright. So, siapa yang nak saya bantu you all, boleh klik di bawah tu. Saya bantu you all buat sampai jadi. Betapa senangnya. Yang paling penting, jangan derhaka pada resepi. Dan follow je step yang saya share. Follow je. Ilmu yang saya bagi ni, ilmu yang lebih advance. Sebab saya masuk kelas. Saya ada guru saya. So, saya berpandukan kepada guru saya yang ada result. So, saya buat. Apa yang guru saya buat, itu yang saya buat. Tapi agak mencabarlah. Kalau orang yang baru tu, dia agak mencabar. Tapi bagi saya, saya mahukan kelainan. Sebab benda apa yang kita tak pernah buat, kita cabar diri, kita buat benda yang tak pernah kita buat dalam hidup kita, InsyaAllah kita akan dapat impact yang tak pernah dapat dalam hidup kita. So saya kena buatlah. Kalau kita nak buat sesuatu, nak berubah, nak kejar impian kita, nak bagi orang kata keselesaan untuk big why kita, kita nak apa yang sebelum ni kita tak ada. So kena kejarlah impian. So nak kejar impian tu kena cari ilmu dulu. Cari ilmu dulu. Alright.
Tik tahan hari akak Sabah menunggu lo yang lain-lain. So, Sabah kak? Aduh, Sabah kak? Tengah buka bungkus. Okay? Saya suka berniaga apa saja tapi suami tak sokong sebab suami cakap nanti letih dengan banyak kerehat sebab saya dah tua, umur 55 dah. Katanya kesian. Sebab apa? Sebab you all kena pastikan, kena susun. Sebenarnya, memanglah orang tengok kita, sianya budak ni, sianya. Tak ada, you ni tu tidur pukul berapa tidur pukul berapa? Okey, itu WhatsApp lagi, reply lagi, apa semua tidur pukul apa, bangun pukul berapa? Rehat bila? Masa mana? Memanglah, tapi kita kena susun jadual kita. Perok kena susun. Kena susun. Apa yang kita nak buat? Okey, untuk pagi ni nak buat live 9:30, 10:30. Okey. Lepas tu lepas pada tu apa lagi nak buat? Kita kena susun. Barulah kita ada apa kita lebih relax. Kalau tidak, kalau kita tak susun, memang kita akan cacah mabah. Memang kita orang apa kita letih. Tahu tak? Macam saya, okey. Saya dulu pun gitu juga. Tak ada masa. Tak ada masa nak rehat. Tak ada masa nak berhibur. Tak ada masa, tahu tak? Saya fikirkan duit je. Macam mana nak cari duit? Saya fikirkan. Sedangkan cari duit pun tak kaya-kaya juga. Tak jadi jutawan juga. Tahu tak? So, benda tu kita kena sedar diri. Apa yang patut kita buat? Duduk. Duduk atas kursi dulu. Duduk dulu. Termenung dulu. Fikir. Apa aku nak buat? Susun jadual. Fair dah susun. List to do. Apa nak buat? Okey, hari ni nak buat apa? Pastikan hari ni kita tu berjalan. Biar jadual kita tu. Biar orang kata, buatlah apa yang kita nak buat tu. Biar berjalan dengan lancar. Bukan kata susun saja tapi tak buat pun tak boleh juga. You all kena susun jadual. Pastikan biar betul-betul. Okey, contohlah. Hari ni nak siapkan benda ni. Okey, kadang-kadang pun kena siap juga hari ni. So, kita buatlah ke mana pun sebelum nak masuk hari esok. Pastikan hari ni biar siap. Tahu tak? Supaya benda tu tidak delay. Supaya benda tu tidak postpone. Supaya kata, kalau kita ni buat kerja bertangguh, dia lagi banyak lah kak. Betul tak? Buat kerja bertangguh. Tapi kalau kita buat kerja lalu, siap lalu ke? Macam saya lah ni, macam orang kata, kalau macam ti saya kena buat, okey, buat gini-gini ke? Ti saya aku bagi tahu gini-gini. So, okey. Saya ke buat lalu. Kalau macam masalah orang ke? Masalah tim saya bagi ke? Saya akan reply lalu cepat-cepat. Betul tak? Sebab saya tak nak. Kalau macam saya tak bertangguh benda tu, jadi tak ingat. Saya tak boleh lah ni. Sebab saya banyak benda yang saya perlu fikirkan. Kepala otak saya juga nampak satu. Tapi banyak cabai sebenarnya. Banyak cabai yang perlu saya fikirkan. Untuk masa depan saya dan bisnes saya. So, saya kena buat kerja. Orang kata, apa kerja kena buat. Kena buat. Jangan bertangguh. Bila kita bertangguh, memang banyaklah masalah yang akan berlaku. So, lagi banyak. Banyaknya kerja. Benarnya tak ada pun. Tapi bila kita bertangguh, betul. So, benda tu memang tak boleh lah. Suami saya pula sangat-sangat menyokong sedap resepi Kek Nori ni. Katanya ada peluang untuk mula berniaga. Semangat saya sekarang ni. Yalah, kita kena ada orang yang support lah. Semangat, Pedro. Kalau macam suami saya, dia dah biasa dah. Sebab orang kata saya dah sebelum saya kahwin, memang saya dah orang kata ceburi bila ni. So, dia dah tahu dah perangai saya lagu mana. Saya suka memang berdikari. Memang saya suka berdikari. Apa sahaja. Orang lelaki boleh buat, aku pun boleh buat. Orang perempuan, aku tak nak lagi. Orang perempuan ke? Boleh lakuk. So, kita kena, buat benda tu biar boleh semua benda. So, itulah gunanya kita hidup. Orang kata, boleh bagi manfaat dekat orang. Fair tak? Ni semua benda tak boleh. Payuhlah, susahlah, takutlah, malulah, tak yakinlah, gotulah. You orang salah ke mana? Orang tengok kita pun nak pelekeh, rendah. Fair tak? So, benda ni kita jangan duduk. Orang kata, duduk dalam fikiran kita tu semua yang negatif. No. Mula-mula dulu, say yes dulu. Apa saja yes. Lepas tu, buat tu jadi tak jadi, tu belakang kira. Tapi permulaan tu, boleh dulu. Yes, aku boleh. Bila you orang kata boleh, sebab kata-kata itu adalah satu doa. So, kalau kita ni duduk kata, tak boleh. Memang tak boleh lah. Sama lah juga. Kita ni duduk kata, aku ni tak ada duit. Memang tak ada duit
ngerti bedo. Memang tak ada duit, sengerti tak ada duit sepanjang masa. Tapi bila kita ya, ada duit tapi tak banyak. Ada duit, insyaAllah bertambah, insyaAllah bertambah. Bertambah lah. Tahu tak? Kata-kata itu satu doa. Kalau kita ni, orang kata mindset kita pun negatif. Memang negatif lah jadi dia. Hey. Ha. So, kita bermula dengan diri kita. Hey. Ha. Right? Okay, you ada apa-apa nak tanya tak? Tanya nak. Elah lah ni, banyak kerjaan hari ni. Banyak kerjaan. Alright. Okay, so okay lah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih semua untuk tiga asas tu yang kata yang sangat-sangat penting. Sebenarnya banyak lagi, tapi tiga asas ni pun tengoklah berterabur tu. Apa telah lagi orang kata asas-asas yang lain. So pastikan you all kena. Pastikan you all kena kata ikut, follow je asas-asas tu. InsyaAllah you akan dapat kata satu kenikmatan yang sebelum ni you tak dapat. You all dapat bedo. So buktikan benda tu, aku mampu buat dan aku boleh capai benda tu. Alright. So okeylah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Yang mana yang nak dibantu boleh klik di bawah ataupun type PM, nanti saya akan bantu you all. Dan saya akan bantu you all buat sampai jadi. Alright. So yang baik, yang sempurna of course datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, yang hina, yang daif itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya akui, insyaAllah saya improve dia untuk lebih baik lagi. Dan banyak lagi benda yang saya akan share dekat you all semua. Okay, so nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.